Good morning, assalamualaikum. What is up guys, welcome back channel Yusuf Sembang Kari. Okay, kita in for a treat guys. Aku tahu minggu lepas aku menyesal gila aku tak tengok game second day punya Champions League lah. Sebab tu kalau aku tengok minggu lepas aku tak cakap apa-apa pasal game kali kedua tu. Sebab yelah aku tengok, lepas tu bila bukan sebab apa aku menyesal, sebab yelah, lepas game tu aku rasa macam hari yang kedua punya Champions League match day tu sama je hype macam hari first, sebab the amount of goal scored, kesengitan Dortmund, Atletico, Bayer, PSG dengan Barcelona. So aku tak nak buat kesilapan yang sama guys. Guys, game tadi pagi Barcelona dengan PSG guys. Tahu lah, aku boleh simplify macam ni je lah. Memang selalu kalau Champions League ni memang takkan memang mengecewakan. Memang takkan mengecewakan lagi-lagi second leg. Sebab orang akan fikir apa tau, bila dah tak ada orang panggil away goal ni, dia dah takkan rasa vibe yang sama. Tapi vibe pun sama, mat. Dua-dua away team henyak kau. Macam mana Barca henyak PSG masa away itu. Dan sekarang ni PSG buat terbalik dengan game, henyak Barca away pula at the same time. And sebab tak siapa boleh expect, especially lepas gol pertama. Bila aku tengok line up, aku kalau tak aku fikir, oh ni aku rasa memang aku tak nampak langsung Barca kalah 4 biji. Especially dengan game diorang yang first game hari tu. And aku tahu ramai orang akan target referee, ramai orang akan target defense. And aku susah untuk aku evaluate like the whole performance, apa yang patut, apa yang tak patut. Sebab aku tak tengok game Barca dalam La Liga. So, tapi berdasarkan game ni lah kan, dan game juga, game lepas Champions League, kalau kita sum up, Araujo lah bagi aku yang menangkan game Barcelona last game dekat away, dekat Paris Saint-Germain Stadium. And game ni dia juga kita boleh argue penyebab kekalahan lah. And aku rasa fans-fans PSG, aku tak rasa kat Malaysia ada pun, tapi mesti rasa macam this is the time, this is the moment. And kesilapan Barca kat sini aku rasa is semua, kebanyakan player yang ada ataupun orang yang ada dekat opposition team PSG tengah ada satu perasaan nak henyak. Balden Dama, Dembele, kita ada manager tu sendiri kan, Luis Enrique. Aku memang tak expect langsung, especially dengan Barca punya performance masa main kat home. Sebab sebelum diorang masa main away, sebelum diorang everything crumbles down, aku ingat memang rasa selesa lah. Lamine Yamal, generational talent, superb gila assist, man. Lepas tu satu kesilapan dari Araujo ubah segala-galanya. Bagi aku dalam big game macam ni, yang paling penting sekali sebenarnya untuk satu-satu team adalah compose kan. Kita nampak kat Arsenal tak ada composure, aku tengok kena henyak last minute dengan Aston Villa 2-0. Kat sini benda yang sama. Aku rasa apa yang jadi dekat, walaupun aku tak expect the highest level untuk ada jadi berlaku macam ni, apa yang aku rasa jadi is, to make it simple lah kan, aku rasa player-player Barca memang panik lah. Panik. Lepas red card, free kick tu lepas tak gol, aku rasa diorang still rasa macam confident lagi. Lepas gol Dembele masuk, memang silap besar sebab diorang dah kena kurang 10 orang. Lepas tu momentum yang PSG ada lepas score, last team yang score, so memang akan bawa to the next level lah. Sebab for the amount of game yang tinggal selepas ni red card tu, PSG control. Barca dapat banyak chance tapi tak dapat nak capitalize lah. Rafinha satu moment special, aku rasa dia boleh ubah game tapi tak berjaya. Lewandowski pun ada satu miss yang sangat-sangat penting untuk diorang. And aku tak expect dua player tau yang perform untuk PSG. And aku rasa tak ramai orang sebut. Kalau aku tengok game semalam, aku pasang Vitinha lain macam. Kadang-kadang macam play-play yang kau tak sign dengan harga yang sangat-sangat besar sampai small sebut pasal dia yang deliver. Orang akan target Mbappe, aku tahu sebab skor 2 biji. Tapi yo, cara Vitinha control the game semalam, tak asyik apa pasal dia score hari tu, dia score ni, dia score lagi. Barcola memang sangat-sangat bahaya. Aku sangat terkejut nampak Barcola berkiri, Mbappe tengah, Dembele kan, Dembele jangan cakap lah. Dembele tu bila dia lawan X-Team dia memang dah kasi test function lah. Siapa sebab kebanyakan player yang Wonderkid masuk Barca memang tak jadi apa. Aku tahu antara persoalan yang terbesar aku tak boleh jawab. Kau kena guna ada akademi doang je selalu. Sayang lah sebab macam kalau kau tengok efek yang ada dekat game semalam daripada referee tu, orang akan lupa pasal Vitinha punya performance, Barcola punya performance. Sebab kalau kau tengok defensively, bagi aku tak, bila tak ada composure daripada defense, jadi macam ni lah. Aku tengok apa jadi dekat Dembele, kena tackle. And yang tak boleh belah tu, lepas Dembele kena tackle, member sengih-sengih, mat. So maksudnya apa? Dia tahu member apa si Cancelo kena game. Cancelo pun tak boleh nak meyakinkan opposition lah. Siapa-siapa lah tim dalam dunia ni untuk ambil ni lagi. Sebab apa yang dia punya track record dia dengan Pep. Lepas tu tak performance macam ni at the highest level. Mistake yang dia buat macam ni memang susah lah. Susah untuk kau justify kenapa satu-satu tim tu patut ambil kau. Faham tak?
Kalau kita tengok gol penalty tu yang Mbappe ambil, obviously semua orang tahu dia akan score. Tapi yang aku, yang aku tak boleh brain lah, yang aku tak boleh brain gol Vitinha, mat. Aku faham bila satu team tu tengah tak cukup player, dia orang akan try untuk sit deep tau. Dia akan try untuk sit deep, be compact lah, susah untuk opposition nak break them down lah kan. Tapi at the same time, kenapa tak ada satu orang pun yang terus close down bila Vitinha dapat bola? Bapa banyak gila ruang, tak ada orang close down, member let chill, betul member rembat lah, memang goal lah. Kau nak expect apa, mat? And kesilapan besar tu lagi aku rasa yang berlaku juga semalam is, aku rasa Javi, disebabkan Javi tak compose pun effect the whole team. Bila Javi react macam tu, rembat-rembat apa benda lah apa semua bagai, sampai kena red card. Sejujurnya kau, bila kau main bola, kau expect kau punya manager tu jadi the main guy yang boleh lead korang, betul? So dia boleh lead korang, dia ada satu attitude yang bagus kan. Walaupun aku faham susah untuk kau relax sebab ialah kau rasa referee tak menyebelahi kau. Lagi-lagi dengan gundungan punya situation yang sejujurnya aku rasa penalti mat gundungan tu bersama. Tapi tu lah, benda boleh jadi, tak ada nak buat apa. At the end of the day, boleh kawal apa kita boleh kawal lah. Sebab kalau apa, siapa tu kan tadi, kalau Kunde tu kena Kunde pula, kalau Araujo tu kena red card, aku rasa gundungan tu pun foul. Tapi it is what it is lah. So aku rasa Javi punya kesilapan terbesar ialah dia kena red card. So dia tak nak bantu team dia time tu. And confidence lagi lah membuat-buat dari dadap PSG. And PSG pula kena jumpa Dortmund pas ni. And aku rasa dia akan masuk final lah. And performance macam ni dengan Luis Enrique ni punya effect dekat team ni, aku rasa akan bantu diorang kan. Sebab aku kadang-kadang ada rasa macam overrated Enrique. Tapi tengok cara diorang main game first, cara diorang comeback kat sini, aku rasa ada harapan untuk diorang. Sebab walaupun aku rasa Dortmund pun solid, tapi tak rasa boleh compete dengan PSG lah. But kita akan tengok keadaan nanti macam mana. Aku suka gila tengok Vitinha dengan Barcola. So aku rasa kita akan tengok final PSG. Mungkin kita akan tengok Man City. Tapi sekarang terlalu awal untuk kita buat prediction lah. Malam ni pun lagi besar ke Arsenal. Oh, aku tak tahu macam mana mat game ni. Kita akan tengok nanti keadaan macam mana lah. Korang boleh komen kat bawah korang punya prediction. Tak buat prediction final lagi lah. Prediction semi final lah. Siapa yang akan masuk semi lah malam ni punya game. Kita ada, sebab aku tak buat prediction untuk UCL. Sebab UCL tak masuk dengan game pun. Kita ada Arsenal, Bayern. Obviously aku rasa Bayern lah. Aku tak berani cakap Arsenal sebab track record membuktikan yang sedemikian. Arsenal punya record kat Europe memang teruk gila. And then kita ada satu lagi game, Man City. Obviously aku rasa Man City akan go through. Tapi lawan Real Madrid, Real Madrid kadang-kadang, tapi sebab Real Madrid away je lah, aku tak rasa Real Madrid boleh pull it off tu je. And tapi aku rasa gini malam ni akan interesting gila. Macam mana first leg itu City dengan Madrid. City Madrid aku tengok highlight je itu yang first leg. Sebab kita akan tengok malam macam komen kat bawah, siapa yang kau rasa akan masuk final, semi final, siapa yang kau rasa akan keterjilukan.